Banjir di Jakarta memasuki hari ketiga. Hujan yang turun sepanjang Kamis pagi 17 Januari 2013 ditambah sungai-sungai yang meluap membuat banjir makin meluas hingga mencapai 327 titik banjir. Pemerintah Provinsi DKI, PMI, dan instansi terkait menetapkan operasi tanggap bencana banjir dilakukan selama 10 hari dari tanggal 17 sampai 27 Januari. Dari data PMI Pusat, pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, pengungsi akibat banjir sudah mencapai lebih dari 27.000 orang. Sejumlah posko didirikan untuk menangani korban banjir. Berikut adalah nomor kontak posko yang bisa dihubungi oleh mereka membutuhkan bantuan. Masyarakat yang ingin memberikan bantuan juga bisa menghubungi posko-posko ini untuk berkoordinasi. Badan SAR Nasional juga siap membantu evakuasi korban banjir. Berikut adalah nomor-nomor yang bisa dihubungi